Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Sport, pusatnya informasi seputar senapan angin. Pada kesempatan hari ini di tanggal 16 Februari pada hari Jumat, saya akan mengasih rekomendasi senapan angin harga 1 jutaan. Apa saja senapannya? Simak videonya sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, pada senapan yang pertama ini kita ada Moser OD32. Ini Moser LMAG ya. Untuk papannya ini menggunakan papar kayu mahoni. Dan di belakang papat di sini ada sandalan bau yang menggunakan karet mentah, serta untuk finishing papatnya ini menggunakan natural ya kak. Untuk senapan angin Moser LMAG ini itu bisa buat bikin mempunyai setelan power yang sangat kuat. Untuk bikin itu tinggal diputar ke kanan, dan untuk small cam itu diputar ke kiri saja kak. Dan untuk di bagian tarikannya di sini masih menggunakan tarikan grendel ya kak, bukan menggunakan tarikan seat lever, tapi menggunakan tarikan grendel. Untuk chambernya ini itu menggunakan seri 6 bukan seri 7, dan pada rail atasnya ini itu menggunakan yang 13 ya, menggunakan yang standar 13, jadi cocok di semua jenis teleskop, dari mulai kayak Bessnel, Thomson, Speck, dan lain-lain. Yang penting mountingnya jangan yang bikat ini. Oke ya kak, kita lanjut ke pengisian pelurunya. Di sini masih menggunakan single shoot, tidak lagi menggunakan magazine, tidak bisa menggunakan magazine, ini masih menggunakan single shoot, jadi 1 per 1. Untuk tabungnya ini menggunakan OD32 stainless, kapasitas 2500 PSI sampai 2700 PSI. Jadi jangan dilebihkan dan jangan dinolkan ya kak, akibatnya itu bisa mengakibatkan kebocoran pada seal tabungnya. Karena kalau seal tabung itu anginnya habis itu bisa bocor juga, dan anginnya kalau kelebihan itu bisa bocor juga. Jadi amannya 2500 sampai 2700 PSI. Untuk di depan tabung di sini ada pengisian angin. Kita coba buka di depan sini, sudah menggunakan mini coupler ya. Jadi tinggal colok ke selang pompanya. Dan untuk bagian triggernya di sini masih menggunakan trigger klasik. Terdapat safety-nya di atas sini, karena ini tidak bisa menggunakan cancel kokang, jadi bisa menggunakan safety trigger-nya. Ya kak, kita lanjut untuk larasnya. Di sini menggunakan laras LMAG tanpa sombong, dan juga mempunyai dua cincin laras yang fungsinya itu mempererat laras antara laras dengan tabung, sehingga kalau menembak itu tidak goyang ya kak. Oke, kita lanjut bagian larasnya. Di sini panjangnya 60,
alurnya 12, OD-nya 13. Dan depan larasnya di sini terdapat penutup laras yang fungsinya buat variasi. Apabila tidak suka dengan penutup laras, bisa diganti dengan bodam. Setiap pembelian ada bonus bodam OD38. Ya kan, untuk pembelian unit Mauser Helmet ini itu bisa hubungi nomor di bawah ini, dan untuk harganya itu harga normalnya itu 2.500. Ini ada promo cukup 1.850.000 saja. Apabila kakaknya suka dengan full set itu tambah 700.000, kak. Sudah mendapatkan teleskop Basnel, pompa, dan juga mimis. Satu kali mimis, tambah 700.000. Ya, kita lanjut ke senapan yang kedua. Ya, untuk yang senapan yang kedua ini ada Mauser 32 yang menggunakan magazine dan juga tarikannya seat lever. Oke, sebelum kita bahas yang kedua ini, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai dari depan sini. Depan laras itu ada penutup larasnya ya, kak. Ada dot untuk bodam juga, jadi setiap pembelian ada bonus bodamnya, yaitu OD38 super senyap, mereknya itu Uki Ultimate. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan, panjangnya itu 60 cm, alur 12, OD-nya 13. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan yang 32 stainless ya, kak. Ini bukan dual tapi ini stainless. Bagian depan sini ada manometernya. Nah, untuk manometernya ada di bagian depan sini, dan cincin larasnya itu cuma satu, tetapi kami letakkan di tengah-tengah sini, kak, agar itu tidak goyang saat menembak. Dan untuk tabungnya di sini itu panjangnya itu kurang lebih 60 ya, sama seperti larasnya sini, cuma ini agak ke belakang dikit. Untuk chambernya di sini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi sensi, dan juga tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Nah, enteng sekali ya. Kita coba cancel menggunakan tarikan seat lever. Caranya mudah sekali, tinggal dilepasin, tinggal dipencet triggernya dan dilepasin seat levernya pelan-pelan. Aman sekali buat cancel. Dan untuk bagian pengisian pelurunya di sini menggunakan magazine atau single shot. Untuk magazine-nya nanti ada bonusnya isi 14 pon. Dan untuk helm mounting-nya di atas ini menggunakan OD13 yang menggunakan ukuran standar dan cocok di semua jenis teleskop. Untuk bagian triggernya di bawah sini masih menggunakan trigger klasik ya, kak, bukan menggunakan trigger match. Dan untuk bagian setelan powernya ada di belakang sini. Untuk powernya di sini bisa buat big game ataupun small game. Caranya cukup mudah sekali, tinggal diputar ke kanan untuk big game dan diputar ke kiri untuk small game. Dan untuk popornya di sini menggunakan popor klasik yang berbahan kayu mahoni sehingga awet, kuat, dan tahan lama, serta menggunakan hiasan gabion di sini ya, hiasannya. Dan aja juga menggunakan finishing natural gloss, jadinya natural tapi glowing. Dan yang terakhir di sini bagian belakang ada sandaran bahu yang menggunakan karet mentah sehingga nyaman buat bahu kalian saat menembak. Oke, langsung saja kita ke harga senapannya.
Ya untuk harganya itu di normalnya 2.600.000, ini ada promo spesial buat bulan Februari itu harganya cuma 1.950.000, selisih 100 dengan yang Elmec tadi. Untuk full setnya itu tambah 700.000 ya kak, sudah mendapatkan lens, teleskop dan juga ada pompa, ini pompanya 4.000 PSI. Langsung saja di ada namanya ada di bawah sini ya kak. Dan untuk saat pembayarannya itu ada dua cara, yang pertama ada COD dan yang kedua itu ada transfer. Untuk syarat COD itu mudah sekali, tinggal kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak bisa mengirim, kami kenakan denda Rp100.000 untuk tanda jadi. Dan syarat transfernya itu bisa hubungi nomor ATM di bawah sini, ada 4 nomor rekening, yaitu ada BCA, BRI, Mandiri, dan juga ada BSI. Jika itu cukup sekian rekomendasi dari saya, kurang lebihnya maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dalam video kali ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Oke, kita jalan. Si penasaran jatuhnya kayaknya di bawahnya dikit. Jatuh. Yes, oke. Tiang pal kawan. Nah, itu kelihatan ya palnya ya. Oke, sampai di pang mungkin di wadi. Oke, langsung di pang ya, mantap. Wis. Yes. Maho. Masih satu di, kayak bisa mengenakan di. Oke di, masih satu ya, kita coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung terpuruk ya Pak Bos itu. Kita coba lagi, mumpung masih ada.